Selamat malam, Bunda. Izin Bunda terkait acara ini, Bunda. Bagaimana tanggapannya, Bunda? Acara ini tuh bagus banget ya. Ini kan waktu itu tahun 2020 karena pandemi kan, karena ada corona jadi dipending kan. Jadi baru sekarang nih dilaksanakannya. Jadi menurut saya sih ini ajang yang yang ditunggu-tunggu ya, sama Jakarta Selatan. Jadi itu sangat bagus banget dan sukses hari ini. Bunda, aktivitasnya sebagai apa terkait penggiat media sosial ya, Bunda ya? Iya. Bunda, Bu Iza, bisa perkenalkan namanya, Bunda? Oh, nama saya Iza. Iza. Ya, saya juga influencer ya. Jadi saya diundang sama ada dari Parekraf ini di Jakarta Selatan. Untuk acara Abang None ini sudah diikuti berapa kali, Bunda? Saya biasanya ada banyak sih undangannya waktu bulan apa saya ke Indonesia kan. Terus sekarang ada Abang None Jakarta Selatan. Mungkin nanti ada lagi ada acara apa gitu. Saya biasanya diundang gitu. Oke. Untuk pemilihannya. Harapannya untuk acara ini juga untuk untuk dinas kepariwisataan, apakah ada yang ingin sampaikan? Ya, untuk pariwisata, saya rasa bagus untuk dikembangkan lagi nanti. Jadi kan untuk Jakarta, untuk lebih kreatif lah. Ya, anak-anak zaman sekarang ya kan, kreativitasnya lebih bagus lagi. Oke, sebagai influencer Bunda, ada terkait yang mau disampaikan nggak kepada media sosial? Siap, terima kasih Bunda.